Angel Octaviani. Saya dari klub ATDSC Indramayu, unit WTA SMK Alwas Liah Sukra. Buat kamu, anak taekwondo dimanapun kamu berada, ayo tonton channel YouTube Kompas Ayu TV. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share videonya jika bermanfaat buat kamu. Kompas Ayu TV, punya para pembaris. Hai pembaris, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, tim Kompas Ayu TV secara eksklusif meliput kegiatan ATDSC Indramayu Taekwondo Championship antar unit sewilayah Indramayu Barat. Taekwondo Championship antar unit ini pelaksanaannya di UPTD SMP Negeri 3 Kroya Kabupaten Indramayu dan memperebutkan piala bergilir anggota DPRD Komisi 2 Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Dr. Andes Haji Anwar Yasin. Acara dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan dibuka oleh Bapak Dr. Andes Haji Anwar Yasin secara langsung. Pada upacara pembukaan, selain Bapak Dr. Andes Haji Anwar Yasin, pemerintah desa setempat juga ikut memberi sambutan dengan memberi dukungan dan motivasi kepada para peserta. Peserta yang mengikuti Taekwondo Championship ini sangat antusias. Ini terbukti dengan banyaknya subunit yang mengirimkan perwakilannya untuk berkompetisi. Subunit yang hadir pada penyelenggaraan pertama ini yaitu SMP Negeri 3 Kroya, SMP Negeri 4 Gantar, SMK Alwas Liah Sukra, SMK Al-Huda Anjatan, SMK Negeri 1 Gantar, SMA Negeri 1 Anjatan, Ponpes Unik Al-Ikromiyah, dan SMP Sandrem. Juri ATDSC Indramayu Taekwondo Championship antar unit ini juga menghadirkan juri yang sudah berpengalaman pada bidangnya masing-masing yaitu Ahmad Dimyanti dan Abdul Rojak. Setelah upacara pembukaan, acara dilanjutkan dengan games terlebih dahulu. Banyak game seru yang diadakan oleh panitia. Tujuannya agar peserta tidak tegang sebelum perlombaan dimulai. ATDSC Indramayu Taekwondo Championship antar unit ini dibagi dalam 7 partai sesuai dengan sabuk masing-masing yaitu sabuk putih putra, sabuk putih putri, sabuk kuning putra, sabuk kuning putri, sabuk hijau putra, sabuk hijau putri, sabuk biru putra putri melawan sabuk merah putra putri. Setelah berbagai partai dilombakan, tepat jam 16.00 waktu Indonesia Barat, daftar pemenang antar partai diumumkan langsung oleh Dewan Juri. Dan inilah daftar pemenang ATDSC Indramayu Taekwondo Championship antar unit sewilayah Indramayu Barat tahun 2020.
Juara Piala Bergilir Anggota DPRD Komisi 2 Provinsi Jawa Barat diraih oleh SMK Al-Huda Anjatan. Selamat kepada para pemenang. Untuk yang belum berhasil, tetap semangat dan terus berlatih agar bisa berprestasi di kemudian hari. Oh iya, buat teman-teman yang ingin memesan piala keren dan mewah seperti ini, kalian bisa memesannya di Kompas Ayu Shop loh. Bagi yang penasaran dan mau tanya-tanya, kalian langsung saja hubungi nomor berikut. Kompas Ayu Shop, kualitas dijamin, proses cepat, harga bersahabat. Tempat perlengkapan para pembaris dan ahlinya pembuat trofi, ya di Kompas Ayu Shop. Pantengin terus channel YouTube Kompas Ayu TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris.